Sebagian orang mereka menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih hewan-hewan kurbannya untuk jin-jin atau untuk penunggu-penunggu atau untuk kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Itu semua adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap itu sebuah tradisi. Itu adalah warisan budaya Nusantara yang harus kita lestarikan. Tidak boleh anak cucu kita enggak tahu tentang budaya bangsa Indonesia. Apa gunanya budaya kalau itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Buang budaya-budaya yang memang bentuk menyekutukan Allah, budaya-budaya yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia masih memiliki budaya-budaya yang lebih baik, masih memiliki adat-adat yang tidak bertabrakan dengan tauhid, tidak bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya dilestarikan, bukan budaya-budaya yang berbau kesyirikan atau berbau kemaksiatan.